Anies Baswedan resmi tidak maju dalam Pilkada 2024 setelah pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPU berakhir dan ditutup pada Kamis malam. Anies Baswedan muncul ke publik pada Jumat dini hari di rumah tim operasional Anies Baswedan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dirinya menemui awak media setelah dipastikan tak maju baik di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Dirinya belum menyampaikan secara rinci terkait alasan dirinya tidak maju dalam Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jawa Barat. Anies mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memantau perkembangan informasi dirinya di Pilkada 2024. Dirinya juga menyampaikan pesan untuk terus menjaga demokrasi agar tetap sehat. Sehari ini udah cerita, jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari. Ganti hari, terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan, ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya. Kabarin ya.